hari ni aku upload video yang dah lama aku record untuk projek LRT3 area Klang ni. So salah satu lagi bangunan yang akan diroboh ialah Emporium Makanan Klang. Emporium ni dah berusia 50 tahun, dibuka pada tahun 69 dan berakhir pada 2019 untuk beri laluan pada projek LRT3 ni lah. Jadi bulan 6 aku record ni 23. So dalam seminggu sebelum tu aku dapat info daripada WhatsApp tak silap aku. So bagi tahu dia orang dah dapat notis untuk kosongkan tempat ni untuk beri laluan pada projek lah. So kalau dirobohkan aku rasa aku kena ambil video dia. So aku 23 tu aku pergi ambil. Cuma aku tak dapat nak upload time tu lah sebab banyak urusan lain lagi yang aku kena selesaikan. So baru sekarang ni aku dapat edit balik dan upload. Cuma tak banyak lah info tag apa semua aku masuk dalam video ni. Aku rasa korang boleh tahulah lokasi sebab dia tengah town kan. Jadi daripada mana view pun korang boleh tahu lokasi dia, angle daripada mana drone tu berada. So starting memang aku ambil keliling dia dan lepas tu aku pergi ke arah Jalan Meru sikit dan lepas tu aku pergi ke arah nak ke Banting tu sampai ke Roundabout Simpang 5. So dua area tu je lah aku pergi. Emporium, Jalan Meru sikit sampai dekat starting Jalan Meru tu dan sampai bulatan Simpang 5. Tu je view yang ada dalam video kali ni. Okay, terima kasih kerana menonton. So sekali lagi aku minta maaf sebab tak dapat update video Klang ke LRT3 ke WCE ke sebab banyak sangat urusan aku pada bulan-bulan sebelum ni lah. Ada job, ada urusan keluarga, banyak hal lah. So aku minta maaf. Okay, terima kasih sekali lagi kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang.